Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini pagi ini seperti biasa masih di pagi yang dingin. Anak aku udah bangun, pokoknya udah bangun, udah pada bangun. Sekarang lagi pada nonton TV dan hariku aku mulai dengan aku memasak nasi. Nih, cucian piring berantakan karena malam aku itu nggak sempat nyuci piring, terus rapiin rumah. Malam tuh nggak sempat karena capek banget rasanya. Aduh, kalau malam tuh rasanya nggak ngapa-ngapain di rumah tapi capek banget gitu. Udah ngantuk banget. Jadi hari ini kita mulai dengan di dapur. Dengan dapur dulu kita mau masak nasi, nyuci beras gitu. Karena aku lagi pada nonton TV. Yuk ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa support dan dukungannya dari teman-teman dengan cara like, subscribe, dan komen. Maaf ya kalau setiap video aku wajahnya itu gak pernah make up-an. Teman-teman ini baru bangun tidur, emang gak bedakan kali sih kan kayak ini itu. Jadi ya apa adanya banget. Kalau di rumah emang aku gak pernah dandan gitu ya, begini adanya gitu, kecuali paling kalau keluar rumah pergi gitu. Aku mau nyuci beras dulu ya teman-teman, ikutin aku. Pancinya kita cuci. Langsung ya, mau nyuci beras dulu, masak nasi. Nah, aku nyuci berasnya segini, nggak terlalu banyak. Nah, aku berdua, anak aku yang kecil udah aku bikinin bubur. Bubur aku bikin sendiri kemarin bubur. Buburnya belum habis. Aku taruh di kulkas, nanti aku angkat deh buat dia sarapan. Hati-hati Nak Soleh. Ini nih ngalangin banget sih. Gorengan sayur. Ini tompo takir kalau di sini teman-teman. Tompo takir. Tombo ati itu bukan tombo tak, tombo takir ya, tombo ati. Kalian tadi di kamera anakku lagi duduk tuh, ada kepalanya ya teman-teman. Tutup pintu kamera. Itu bersendir banget em bubur. Burnya bungsu. Nanti langsung nyuapin gitu. Disuapin baru deh dia mandi. Ada hitam-hitamnya guys, ada hitam-hitamnya teman-teman. Keletekan buburnya, keletekan gedean apinya.
Dan hari ini tuh aku belum nyuci dari kemarin, teman-teman. Aduh. Udah enggak sempat. Selanjutnya, ini buburnya udah matang. Banget. Aku mau nyiapin dulu atas. Nih. Buburnya udah panas. Udah panas banget ya, teman-teman. Mau nyiapin dulu anak aku. Aku bikin bubur dari nasi langsung terus aku blender kemarin. Ini selanjutnya. Biasanya dia senang kalau pagi-pagi itu dia suapin. Aku walaupun di gendong itu sebenarnya kurang bagus, tapi dia kalau dimamin. Kalau di dalam rumah atau bosan atau gimana, kalau di luar tuh banyak yang dilihat pemandangan, biasanya dia mau gitu sambil lihat burung, lihat orang berlalu lalang atau mobil berlalu lalang gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya aku menyiapin dulu anak aku ya. Nanti ketemu lagi. Nah, ini aku lagi nyuapin baby aku. Dia lagi megang sendok ya, teman-teman nih. Sayurnya satu-satu udah mulai datang. Nah, sayurnya sayur di motor biasanya kayak gitu. Selesai tadi makannya. Sekarang ini lagi masak nasi. Masak air buat mandi terus sambil nungguin airnya panas, sambil nyapu-nyapu gitu. Kita lagi nyapu. Aku udah nyapuin yang dari ada kamar-kamar udah aku sapuin, tinggal nyapuin yang ini. Yang depan dia senang banget kalau misalnya disambi sambil nyapu gini, Mam. Teman-teman, selanjutnya baby jalannya aku mau mandi dulu. Tadi udah selesai nyapunya, airnya udah anget, selanjutnya tinggal kita mandi ya. Jadi 98% kegiatan aku tuh, Mam, di rumah aja gitu.
Nggak kelihatan ya orang ngomongnya. Aku mau mandi. Gitu. Segera, segera. Nih, nih, nih. Mandi itu, aku mandiinnya di sini di atas tempat cucian piring teman-teman. Segera, segera, ayo musuh, musuh, musuh. Nah, mandiinnya di atas wasbak sama cucian piring deket dapur. Kadang kan sambil ada kalanya sambil masak gitu sambil oseng-oseng. Nah, ini kalau gini harus ada yang dia pegang jadinya anteng. Jadi kurang lebih kegiatan aku sehari-hari itu dimulai dari pagi, siang, sore, malam ya kurang lebihnya begini, cuma muter-muter lagi begini. Jadi 97% atau 97% atau 98% kegiatan aku tuh hanya di rumah aja, maunya kayak gini aja gitu. Paling keluarnya itu ya cuma kadang-kadang jemur baju, beli sayur, kalau ke warung gitu. Yang emang aku lebih banyak di rumah, bukan karena gimana ya, karena aku juga emang orangnya betah di rumah gitu, bukan karena apa-apa. Kan saya baru datang. Betah di rumah aja orangnya gitu, senang di rumah aja gitu. Bukan karena apa-apa, udah biasa gitu. Paling ya kalau ada yang penting-penting, aku kadang kalau beli-beli sesuatu kalau ada yang bisa online, aku online gitu. Jadi udah langsung nyampe ke rumah. Kayak belanja sehari-hari kalau misalnya enggak ada yang di warung, aku Alphagid gitu, kayak gitu. Mah paling ya kayak imunisasi, kayak satu hal yang emang benar-benar penting aja gitu. Kalau selebihnya sih ngaji anak aku, pokoknya 97% kegiatan sehari-hariku tuh di rumah aja gitu. Mandiin bongsu ya kayak gini mam. Dan buat mam semuanya yang punya balita, kegiatan sehari-hari ini gimana mam? Apa sama juga, ada yang sama gak sih kayak aku? Jadi hampir setiap hari tuh hanya di rumah aja gitu. Aku tuh jarang kemana-mana, jarang keluar rumah gitu. Hiburannya palingnya cuma scroll-scroll HP. Bungsu ya. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, and komennya buat aku. Nih bungsu lagi senang banget mandi. Mandi. Wah, mandi jenuh banget ya. Mandi jenuh banget. Nah, bungsu lagi mandi teman-teman. Bungsu lagi mandi. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi anak bungsu ya teman-teman. Bungsu aku. Aku manggilnya Bubung. Si bungsu. Bungsu yang endut ya, bungsu gemoy ya. Kayaknya untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu ya. Nanti kalau kepanjangan takutnya bosen. Pokoknya aku mau langsung lanjut mandi. Aku lagi mandi, langsung lanjut mandi. Jangan lupa support dan dukungannya buat aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya ada saran dan kritik, silahkan bisa tuliskan nanti di kolom komentar aku. Oke, see you. See you, see you. Dadah, dadah, langsung. Dadah, see you next time video. You don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.